Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walau bagaimana nakal pun anak-anak Sidik tu, tapi menunaikan kewajipan berpuasa mereka cukup rajin. Itulah kejayaan Sidik. Mereka dididik lengkap dengan pelajaran akademik, sukan dan agama. Fuh, sedapnya ikan keli masak lemak ni. Siapa yang beli ikan keli ni, Kina? Wak yang beli tadi. Alan, kali ni ada canlah kita selalu memancing. Kenapa pun? Tengoklah tu. Abang dah syok makan ikan keli yang aku pancing. Is, kamu berdua ni. Waktu berbuka, makan biar tenang. Ini kok cakap-cakap aja. Wah, Alan nak tanya sikit. Boleh tak? Apa yang hendak ditanya sangat oleh Alan tu? Pasal ikan keli yang mereka makan ketika berbuka itulah. Eh, apa pasal pula dengan ikan keli tu? Tak sedap ke? Kan Haji Sidik kata sedap. Dia was-was dengan ikan keli yang dibeli oleh Wak kot. Kenapa pula dia was-was? Tak ada kena-mengena langsung. Alah, Alan hairan sebab Bun kata ikan tu dia pancing. Tapi Rukina kata pula Wak yang beli. Yelah, takkan Rukina menipu? Setahu saya Rukina takkan cakap bohong. Dia kan baik macam saya. Takkan Mak tipu pula? Tak mungkin. Aku tahu itu memang ikan keli yang Bu pancing. Wak, Wak, saya lah Wak, Alan. Iya, iya kak, Wak datang. Waduh, apa hal ni Alan? Masuk. Jalan itu memang begitu tabiatnya. Selagi dia tak puas hati, dia akan cari penyelesaian. Prinsip hidup begitulah yang harus dicontohi. Sifat ingin tahu macam itulah yang patut ditanam pada semua, terutamanya yang sebaya dengan jalan itu. Dengan cara begitu, ia akan memberikan satu pengembangan yang sihat kepada kanak-kanak. Ha, tak adalah dia cepat putus asa dan mengalah sebelum sampai masanya macam awak tu. Eh, kenapa pula saya? Sebenarnya jalan itu nak tahu juga siapa yang bawa ikan keli tu. Memanglah itu ikan keli yang dipancing oleh Bun. Tapi Rukina tak tahu ikan tu dia dapat daripada Wak. Jadi Waklah yang tipu Mak. Itulah saya bingung. Takkan Mak bohong? Apa salahnya? Bohong sekali-sekala kok. Kalau untuk kebaikan. Saya faham Wak. Kalaulah abah tahu ikan tu Bun yang pancing, nahas. Saya silap, kami pun jadi laut untuk bersawam malam ni. Memang begitulah tabiat Alan. Selagi dia tak puas hati, dia akan tanya. Itu satu tabiat yang baik. Ya, saya setuju. Apa lagi tabiat baik yang harus kita amalkan, Gelanggang? Ah, sibuklah kamu ni, Kerusi. Takkanlah tabiat baik pun kamu tak tahu. Eh, apa ni Syata? Tak baiklah awak cakap macam tu pada Kerusi. Yelah awak ni. Saya bertanya pun salah ke? Kan bertanya tu satu amalan yang positif. Maafkan saya ya Kerusi. Lain kali saya tak buat lagi. Apa salahnya Kerusi bertanya? Dalam bulan Ramadan ini, selain berpuasa, setiap amalan baik yang dilakukan mendapat pahala yang berganda. Tapi sekarang dah dekat nak raya. Mereka tu sibuk nak beli baju raya dan bermain bunga api. Apalah satu ni? Ke situ pula dia. Tapi kalau difikirkan balik, ada betulnya cakap shuttle tadi tu. Apa maksud kau Kerusi? Kau jangan nak bela dia pula. Ha, apa lagi Gelanggang? Ceritalah pasal budak-budak tu masa nak beli baju raya. Masa mereka beli baju raya, kecoh Haji Sidik dia buatnya. Sibuklah Nyonya.
Banyak kerja, main badminton juga. Kasut boni M lah, Lan. Ni kalau disarungkan kat kaki aku, mesti handsome. Bah, Ajit nak yang ni. Cubalah dulu. Dah, dulu lagi Ajit dah cuba pun. Kasut Johnson. Bah, Bun nak yang ni. Kamu pun nak, Bah? Engkau dah tinggi. Tak payah kasut tinggilah. Lagipun, mana ada cukup duit ni? Tengok. Alan, tak ada chance lah kau nak kasut tumit tinggi. Apa sahaja pula? Kau pun tinggi macam Galah juga. Aku pendek, bolehlah. Sekarang ada juga yang makan penampak aku ni. Lepas ni, kita beli baju dengan seluar pula je, Bah. Mestilah. Ajib nak seluar yang macam mana? Macam mana ni? Aku seorang aja yang tak ada beg plastik. Tertinggal ke? Hei budak, lu taklah beli kasut kah? Lu taklah mau layar kah? Nak kena apa ni? Siap kau? Haiya! Dengan aku jangan nak diajak gurau senda. Suar bel botong. Cantiklah. Beraya sakanlah aku. Mari. Baju layar ada, seluar layar ada, semua agak luntur. Cantiknya. Tapi apa ni? Semuanya besar. Apa ni toke? Tak ada yang kecil lagi ke? Minggu depan baru ada lah. Mana ada seluar bell bottom saiz aman? Mesti ada. Takkan tak ada? Sudah 50 kali wa cakap sama lu. Kecil punya saiz tu, budak 1 dengan 2 tahun saja adalah. Tak payah seluar bell bottom. Pakai je seluar dalam kotor aman. Tak pun, pakai seluar pek tu aja. Betul ke ni, Apek? Tak ada lagi. Ayah, sudah berapa kali wa cakap? Surah habis. Apa ni, Aman? Nangis-nangis ni. Ucah, nangis-nangis macam ayam je. Wah, cantiknya. Alah, jiwa. Aman dapat suara pendek. Aman dapat suara pendek je. Aman pun puasa lebih juga. Tak apalah. Aman besar nanti, belilah banyak-banyak. Abah dah kata, siapa puasa lebih, dapat baju lebih, seluar lebih. Kan, Ajib kan? Ajib pun puasa lebih kurang macam aku juga. Tapi, kenapa dapat lebih? Aku tak pernah pun tinggal puasa. Tapi... Bah, kasut ni tahun depan Ajib dah tak muat lagi. Kalau Ajib menang main badminton, Abah beli lagi. Bun, nak pergi mana? Aku nak keluar kejap. Aku ikut boleh? Tak tahu. Saloma pun cemburu tau, Aman. Kakak ada 2 pasang tau. Semuanya cantik-cantik. Lucunya saya lihat gelagat Aman sampai menangis sebab tak dapat seluar bell bottom yang diinginkannya. Mestilah menangis, kan budak-budak namanya. Kalau reket yang menangis kerana tak dapat seluar, peliklah jadinya. Cuba kita bayangkan, jika reket yang pakai seluar, memang aneh dan pelik kan? Hish, kamu ni syata. Suka sangat menyakat orang lain macam perangai Bun pula. Malas saya nak layan gelagat kamu tu. Ya, betul. Saya setuju dengan kata reket tu. Lebih baik kita dengar kisah seterusnya. Gelagat anak-anak Sidik menyambut hari raya. Kan, Gelanggang? Kali ni kau tengok ya, Lan. Sekejap lagi si Ajib tu pula menyembah kat aku. Itu pun dia dah sampai. Sekarang dia akan tahu siapa Miss Bun yang sebenarnya.
Kau tengok ya Alan, sekejap lagi aku akan ajar Sajid tu. Ih, mana pula benda ni? Tang-tang! Mercun ni akan meletup apabila dibakar. Okey? Wah, dahsyatnya. Kasih terbakar sekali baju raya dia tu. Berbulu aku tengok ribatnya. Ajib, sini kejap. Sini dah dulu. Apa korang nak? Jangan Ajib, pembohong tu. Sinilah, bukan lama sangat. Apa korang panggil aku ni? Kau nak jadi peminat aku juga ke? Tak adalah sampai jadi peminat. Aku cuma minta tolong aja. Itu pun kalau kau boleh tolong. Ni ha, tolong pegang pelitin ni kejap. Kejap je. Nak nanya akulah ni. Cakaplah cepat. Aku nak buat apa dengan pelita ni? Tak ada apa. Aku nak bakar mercun ni. Kalau meletup, kalah bunyi meriam kau, Ajib. Tarumi, Bun buat apa tu? Entah, tak tahu. Alan, sekarang. Eh, Bun. Tu aku punyalah. Siapa kata kau punya? Aman bagi kat aku tadi. Hello, aku punyalah. Aku beli kat pekan tadi. Aku pun tarik dengan sekarang. Bun, ambil. Hoi, apa ni? Itu pun nak berebut ke? Bermain mercun memang berbahaya. Apabila kerajaan Malaysia mengharamkan permainan mercun di hari-hari perayaan, ia adalah satu keputusan yang tepat sekali. Lihatlah apa yang terjadi pada Bun dan Alan yang degil tu. Apa yang terjadi pada mereka? Eh, kamu pun tak tahu ke, Shuttle? Kami pun tak tahu. Ceritalah lagi, Ganggang. Bun dan Alan bernasib baik kerana mercun yang berada di tangan Bun ketika itu nyaris-nyaris tak meletup di tangannya. Tetapi tercampak ke tanah. Lepas tu, apa lagi? Haji Siddiq pun datang memarahi mereka. Apa nak jadi dengan kamu berdua ni? Berapa kali apa dah pesan? Jangan main mercun. Kenapa degil? Siapa suruh korang main mercun juga? Tak tahu bahaya ke? Tapi bukan kami je, bah. Ajib pun main juga. Dia lagi teru main mercun tu. Jangan bohong. Memang pembohong. Ajib tak pernah pun sentuh mercun tu. Diorang saja nak buat fitnah. Dahlah tu. Diorang baling pula kat kaki Ajib. Sebab diorang cemburu. Tengok kasut Ajib. Kalau abah tak percaya. Ni ha, habis terbakar kasut Ajib. Terbakar ke pun? Kasut kulit mana boleh terbakar? Ish. Tak tahan betul aku dengan perangai Bun ni. Angin betul. Korang berdua dah melampau. Ani ayah adik-beradik sendiri. Korang berdua ni tak habis-habis bagi aku marah. Fuh, lega rasanya. Kalau tidak, dengan aku sekali kena rotan. Balik! Abah kerjakan korang nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, seronoknya beraya. Yelah. Memang seronok. Tapi... Tapi kenapa sedih, Ganggang? Hari raya sepatutnya kita seronok. Bunyi takbir buat aku sedih. Tahu tak? Saya teringat orang kampung dan ibu bapa yang sudah tiada. Ceritalah kepada kami, Ganggang. Jangan sedih. Betul hanya kalau ada ibu bapa. Memang betul lah, Shuttle. Itulah yang aku tangiskan ni. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allah.
Akbar. La ilaha illallah. Abahnya, maafkan Kinah. Tak halal makan minum. Saya pun. Bah, Itam tak ampun. Kalau Itam masak yang tak sedap ke, minta maaf ya, Bah. Yalah tu, Ita. Bah, Bun minta maaf. Bun banyak buat dosa kat Abah. Tak ikut cakap Abah. Bun. Abah marah kat kau tu bukan nak dera, Bun. Tapi, Abah nak korang berjaya pada masa depan dalam sukan badminton. Abah, Haji tak ada buat salah kat Abah kan? Ish, tak ada lah. Haji anak Abah. Abah maafkan korang semua. Lepas ni, kita beraya kat rumah nenek. Sebelum tu, Bun pergi minta maaf kat Ajib dulu. Tak nak, masa raya, yang muda lah salam dengan yang tua. Kau yang tua? Kenalah beralah. Mana boleh, Bah. Tak acilah macam ni. Dialah kena minta maaf kat Bun. Eh, orang yang paling banyak buat salah lah yang kena minta maaf dulu. Sudahlah, Bun. Jangan degil, eh. Nyampaknya aku dengan budak si Ajib ni. Ngada-ngada betul. Aku minta maaf Zahir je. Kau ciumlah tangan aku dulu. Baru aku boleh maafkan kau. Baik, aku tahu aku banyak buat salah kat kau. Aku patahkan tangan kau boleh lah. Patah tangan Ajib tu. Eh, apa ni Bun? Duduk sini sorang-sorang. Ajib nak minta maaf lah. Oh, kau nak minta maaf eh? Sini, sebelum tu aku nak geletik kau dulu. Begitulah kisah hidup mereka ketika hari raya. Macam-macam hal dibuatnya. Pening kepala Haji Siddiq melayan kerana kelima-lima orang anaknya itu. Reket, psst, reket. Dia dah mula dah. Baik korang buat sesuatu cepat. Kalau tidak... Ha? Apa dia? Apa yang kau cakap ni? Aku tak faham lah. Aku ingat lebih baik kita tegur gelanggang. Nanti dia merepek-repek sampai Piala Thomas pula. Nanti kita miss pula cerita best. Cerita? Cerita best apa, Shuttle? Yelah, Shuttle ni suka buat orang suspend aja. Cakaplah betul-betul. Alah korang ni, cerita pasal siapa lagi? Buat tak tahu pula. Apa hal dia orang ni? Boikot saya ke? Ha, Gelanggang, kau tahu tak apa nak diceritakan oleh si Shuttle tu? Tak apalah, kita tunggu kisah selanjutnya di minggu depan, okey? Selamat Hari Raya. Bye.